Makan gitu nih. Bojone wis gawe bojo-bojoan ya, Dik. Wawancara. Joko saiki eling kabeh. Ingat apa? Pak? Ingat. Ayo Bang, tanya ana Bang sampean sing. Ayo Pak, Pak Deni lho Pak. Engko jasin. Ayo Pak. Eh Pak Deni. Yo Pak, saiki. Gimana Pak Imam? Yo Mas. Wis sadar. Sadar. Sinten iki? Wingenane. Enggak, pokoknya anu apa? Jalan iku. Kan sering ngobrol ambek sapa? Ya teman-teman si. Lah iya teman-teman si itu tuh teman siapa? 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 Pak Ali. Ali be Ali bareng. Iya. Ali. Ali gator. Aligator apa? Tapi apa iki ceritakno? Saiki wis ya apa Bu kemajuane Bu? Banyak sekali gimana nrine ya Bu? Kene kene Bu. Kalau salah sisi, kepengen tahu aku. Dekat sama Bu Nisi sini Bu, sini Bu. Biar semangat orang-orang yang sakit-sakit seperti ini kan banyak. Biar sembuh semua. Aku kak kepengen viral, wis viral ke dia yo. Kak kepengen terkenal, terkenal ke dia. Penate terkenal, wis ate viral. Saat ini buatan kepengen. Sing tak kepengen nih cuma satu. Orang sakit-sakit seperti ini betapa doara semua. Karena yang sakit seperti ini kan banyak. Nah, kemajuannya piye saiki? Disiram barang pun mboten bisa dipaksa. Dijak ngomong barang pun nyambung. Oh, dijak ngomong nyambung sampean. Terus wis gak biasa gak nyambung. Lah apa blakran gak nyambung barang. Bengok-bengok ya apa? Saiki tak takoni pada waktu sampean sutres. Bengok-bengok ya apa? Ya ndak denger. Ngomong-ngomong piang dari. Oh, lek dikandani kok nate sono enggak denger. Oh, iya sulit agak sulit. Agak sulite ku opo? Kanan yang enggak yang kanan. Iya, itu sulit. Iya, buat ngangkat air. Alasan sotrise lu diretakno. Waduh, sih. Buru-buru. Waduh, sih. Males rame. Dite banyu suwe. Males. Males. Lagi dite banyu. Aku lek gendeng kok sampean niku aku ben eling ngono lho. Betul. Terus siapa meneh? Sudah bisa anu. Wis gak ngomong-ngomong dhewe lah, itu kan menjauh. Itu kan menjauh yang didengar kuping ini kan bisikan. Orang seperti ini kan ada bisikan. Makanya bisikan itu kan komunikasinya dia karena bisikan. Belum tentu dia kelihatan setan-setan, belum tentu, tapi bisikan yang paling utama. Bisikan ono suara ngene-ngene yo lu ngene yo lu. Anu dia menjawab ngono lu. Kan kadang melayu. Lah ya aku bisikan, ya apa carane jak bunuh diri ada ojo ao lah ya apa sih lo. Lakoni ao. Lah. Lah enggak sadar kok. Iya. Itu ya. Alhamdulillah. Kan yang sakit seperti ini kan banyak. Banyak. Iya. Pokoknya gelem telaten insya Allah sembuh. Jadi dua-duanya jalan di sini sama ke dokter. Jangan enggak ke dokter, kalau ke dokter insya Allah nanti jalan dua-duanya. Jadi urusan demi-demitan, urusan mbak aku, urusan medis, dokter, ngono lho bro. Terus, leke sutres, kak waras-waras, ya aku aja disalano. Mungkin ya wong sutres. Malah nomor nih, kontrol ke bapak bu, ini bapak. Kontrol ke bapak sutres. Keempat kali. Rene keping piro Rene? Keempat kali. Lho, waras ini lho. Kok biyen apa? Lah aku nak pingin-pingin ali bareng ngono. Eto-eto paling apa? Korek-korek endi? Gak ono gak ngesak-ngesak pisan. Awale biyen kenapa sih? Awale biyen loro lower ini lho. Loro lower. Enggak tahu. Alah, sampean iku pacaran, katene dirabi. Ditinggal mbek wong wedok ngono yo. Iya. Hah? Enggak tahu. Enggak tahu apa. Sik berarti lali berarti. Iya, Mas. Lah pian pacaran mbek aku kok mosok lali. Yo. Ya iku Pak De sing tinggal sampean, Pak De. Ya iki gak ada stres ya iki. Wis, Pak De, dianggap burung jodohnya, Pak De.
Aduh, Pak De. Takono gas, bayar nek piro gas? Iya, habis berapa, Pak? Iki bayar apa ora? Enggak tahu. Oh, iki sare. Telu menang. Sare. Mau cari Pak Lai. Ini, Dik. Telu ne. Teluan. Ayo, Pak De. Ning. Oh, ning. Ini ya, Bu. Ini ya, Bu. Sampean bayar sudah berapa kali? Oh, enggak digratiskan kalau kontrolnya. Gratis-gratisnya yo. Oh, yo. Pertama aja, Pak. Ya. Nah, terus akhirnya ya sudah kontrolnya gratis. Ku yo, Bro. Yo. Oh, jadi kira nek kene ku karo gratis sak tret. Aku yo so milah-milah, sing tak gratisno itu harus bagaimana? Di sini banyak orang kaya. Sakitnya yang sembuhnya sulit, nah itu kita gratiskan. Tidak semua juga orang gratis. Tapi gratisnya ya seneng kabeh. Tidak dipukul rata. Tidak dipukul rata, ya kira-kira. Iya. Nih, tapi ini ada yang tanya, Bu. Tapi kenapa kok sekarang itu banyak orang yang stres, Bu? Itu kenapa sih, Bu? Lah kok dulu kan wis cerita, hati-hati ya nanti di tahun ini banyak orang yang stres. Aku lagi cerita, nanti anak muda banyak, nanti lebih banyak. Lebih banyak. Orang nanti anaknya stres, orang tua lebih parah. Jadi diambil anak-anak muda yang stres yang boleh banyak. Bagus. Stresnya karena apa? Macam-macam. Macam-macam. Karena tekanan bisa jadi, karena pola pikir juga bisa, karena kelakuannya juga bisa. Saiki yo minum-minuman, gak karu-karuan, mabuk-mabukan, gaya narkoba, gaya anu atau gak tambah koplak. Lah cok, Pak iki dulu. Pak. Lah saiki. Lah ya, Pak. Refreshing. Iya, gak waras. Lah iya, gak waras. Refreshing. Kese lu gak waras. Apa sih ada refreshing? Refreshing. Refreshing lagi nih, Pak. Refreshing jadi belum. Kuaya lu gak ngerti. Wah, lu. Dah ini apa tak lor biang kau. Iya. Jadi katanya wis pokoknya kuat imane, Bu, ya harus dikuati. Iya, nomor satu itu. Makanya tadi malam aku cerita begitu, aku ini Bapak tidur di bawah. Bapak tidur di bawah, aku tidur sama Izan. Terus habis itu kan di rumah, sekarang di rumahku sekarang penuh, mulai penuh. Kontrol lumpuh. Apa yang ngarani? Sihir mulai datang. Ngumpul. Sihir mulai datang gelombang pertama. Oh, gelombang. Gelombang pertama. Gelombang pertama jadi lumpuh no. Kata-katai Pak kene anu ku bener. Gelombang pertama mulai datang kemarin, lebih parah kemarin. Nanti malam malam lebih banyak lagi daripada yang tadi malam. Babat. Orang kula aneh kau. Diteri. Terus aku di situ, aku kan baca itu. Dia cerita kalau dhe'e iku berobat ke sini berapa kali. Lah lorone puluhan tahun, berobat sing pepindho memet njuk waras ae. Iya kan? Terus pada waktu itu bayar 300.000 cuma anrek. Yo. Nggih. 300.000 iku. Lek ke sini habis puluhan juta. Yo. Gunang tretes barang, Pak Ibu. Insya Allah. Ini kan tak ngerti sih ini, kok. Ini order nih, kok. Bilang. Terus, dengarkan ya. Iya, Bu. Aku setelah ngomong begitu, salah satu anak setan, sing ngatok. Ibaratnya dia niatnya nyerang di rumah, tapi dia bocorno cerita itu tadi, cerita sama aku. Dia bilang, apa? Nengse. Tak kasih tahu aku kan cuek-cuek aja. Itu habis mau sholat subuh males ya, Pak Yuk. Aku langsung nyusul tidur Pak Breng. Pak Breng tidur tak susur. Gak iso tidur terusan karena penuh dengan sihir buahnya. Aku wis anu, sing tak golek isi tok Pak Breng. Aku Pak Breng tidur langsung tak susur. Setelah itu sholat subuh, habis sholat subuh terus itu tadi setan itu cerita. Ning se kandanono. Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ning se cerita nono ke seluruh manungsa, siapapun manusia cerita nono kasih tahu. Biar manungsa itu tahu padahal dia tahu
dia pura-pura nggak tahu, pokoknya nggak mau tahu. Sehat itu Allah yang punya, waras itu Gusti Allah yang punya, loro itu Gusti Allah yang punya, nyawa nih kita juga Allah yang punya. Gak usah nyalano sama wong sing ngobati kayak kamu, gak usah nyalano, walaupun ke rumah sakit itu besar, sing nambah nih profesor semua atau apa, belum tentu di situ sembuh semua juga, masih orang sakit. Nah, lek wong iku menungso iku mek gene mek siji. Gene menungso iku kecewa. Sakit apa mang tali tindas. Sing dadi ditindas. Bukan sing iku yang enggak punya iku ditindas. Sing orang kaya akan kecewa. Ngono. Terus lek kesembuhan Allah yang punya. Lho kok iso sing sing kaya kok kecewa, sing nggak punya kok ditindas. Aku tanya itu, dia jawab orang kaya hartanya banyak itu nanti mendapatkan kekecewaan yang sangat luar biasa. Satu, bisa jadi dia disakiti pasangan salah satu, mbok istrine, mbok suamine sing selingkuh atau apa menyakiti, wis itu sudah kecewa, percuma duwe harta sekian. Terus mungkin bisa dibuat sakit seperti bapaknya, karena banyak masalah, banyak yang dipikir, akhirnya stres, kecewa lagi di keluarga. Bisa jadi hartanya nanti anaknya sih tadi berantakan karena orang tua kayak ngejoki duit dok, akhirnya anaknya entah narkoba entah apa yang dilakukan nggak bener. Buahnya jangan dikira nggak ada di sini tempatnya. Nah itu nanti orang kaya itu akan kecewa, jadi geopon duit-duit ake percuma lek gak iso membahagiakan orangnya sendiri. Ngono. Terus kalau wong sing gak duwe, orang sedewe sudah merasa ditindas, mulai ditekan, mulai disakiti, mulai itu orang yang gak punya. Ngono lho, Bro, ceritane. Iku setan yang cerita kudu aku. Iya. Yeah. Wong sakit aja dipaksa, berobat nang kowe terus sembuh. Lek memang sakitnya dia sakit sembuh nang genmu, ya wis alhamdulillah menjene wis ambek pusing poso kaya sembuh kute ya. Wong lara ya apa ya apa, larane 10 tahun, berobat ping pindho wis njuk waras. Endi ceritane? Sponsor. Ngono. Nanti kudu iklan. Iya, Bro. Contone aku ae. Aku iki Pak Brengat tak jolno. Oh lho lho. Lah kok ora nek lagi nikah berapa tahun ya gak meteng-meteng. Di jalan Pak Dedi ya. Iya. Kenapa mau Pak Dedi purun? Purun apa Dedi? Es mila. Wes ah, Bro. Ya ditelateni ae. Ditelateni tok. Geramu tae wis. Geramu tae wis tuwa. Ya, gimana, Jen? Ya, apa, Jen? Ya. Ayo bubuk mak, anu bubuk. Waduh. Ayo, kau udah ngepres. Aduh. Aduh.